Wadidadidadidadidaw. Hey, halo teman-teman semuanya. Selamat datang di I Am Toys Channel. Hey, kita akan merakit mainan lagi nih teman-teman. Wow, ini dia hewan-hewan yang akan kita rakit. Ada sapi perah berwarna hitam putih, ada sapi perah berwarna merah, ada kerbau, dan ada satu ekor kelinci. Wih, keempat ekor hewan ini adalah hewan herbivora atau hewan pemakan rerumputan. Hai, mantap betul teman-teman. Kita lihat satu per satu dan kita teliti teman-teman apa yang harus kita rakit ya. Hai, ayo kita mulai teman-teman. Kita mulai dari yang sebelah sini dulu nih. Wow, ini hewan yang bertanduk yaitu satu ekor kerbau. Hai, dan kita lihat dulu teman-teman. Ternyata yang harus kita pasang yaitu bagian kakinya. Hai, jadi let's go, tunggu apa lagi? Kita langsung pasang bagian kakinya. Hai, mantul betul teman-teman. Wih, kaki belakang sudah terpasang. Kita lanjut ke kaki bagian depannya teman-teman. Kita pasang satu sisi terlebih dahulu. Hai, sisi kiri nih teman-teman sudah berhasil kita pasang. Kita lanjut ke bagian sisi kanannya teman-teman. Seperti tadi ya, kaki bagian belakang terlebih dahulu. Hai, mantul betul teman-teman. Ayo, 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 let's go, kita pasangkan. Hai, keren, sudah terpasang nih teman-teman. Kita lanjut lagi ke kaki bagian depannya. Let's go teman-teman. Ayo, ayo, kita pasang. Hai, mantul betul, kini sudah terpasang lagi nih. Wow, keren. Hey, let's go, ayo kita simpan satu ekor hewan kerbau ini teman-teman di sebelah sini, karena sudah berhasil kita rakit nih teman-teman. Dan lihat, dia bisa berdiri kembali. Hai, setelah kita pasang kakinya teman-teman, dan kita lanjut ke hewan berikutnya. Let's go, ayo kita lanjut teman-teman ke hewan yang berada di bagian sebelah sini, yaitu satu ekor sapi perah berwarna hitam putih. Wow, keren betul. Hei, satu ekor sapi perah dan kakinya juga yang berwarna hitam putih nih teman-teman. Lihat, kalau yang ini sih putih semua teman-teman, dan kalau kita pasang di sini, ini tidak muat dan tidak keren nih teman-teman. Lihat, masa badannya besar kakinya kecil. Hei, let's go, ayo kita coba yang ini. Hei, mantul seruntul, kini muat ya teman-teman, dan pas sekali warnanya juga hitam putih. Ayo kita lanjut teman-teman ke bagian yang sebelah sininya. Ternyata kita berhasil memasang dua buah kaki sapi bagian depannya, kanan dan kiri. Berarti tinggal bagian belakangnya nih teman-teman. Sama ya, kanan dan kiri juga. Hei, keren, tinggal satu buah kaki lagi di bagian belakang. Hei, mantap betul. Wow, kini berhasil lagi nih teman-teman. Dua ekor hewan berhasil kita rakit. Wadidaw, cepat sekali ya kita merakit dua ekor hewannya. Kita lanjut lagi teman-teman, karena tinggal tersisa dua ekor hewan lagi. Hai, yaitu satu ekor sapi perah lagi berwarna merah kali ini teman-teman. Wow, yang tadi hitam putih yang sekarang merah semua nih. Wow, keren. Ayo, ayo kita lanjut ya. Kita pasangkan kaki bagian belakang terlebih dahulu teman-teman, kanan dan kirinya. Hai, karena tadi yang berwarna hitam putih kita pasang kaki bagian depan terlebih dahulu. Sekarang gantian nih teman-teman, kita pasang pasang kaki bagian belakang terlebih dahulu. Let's go, ayo kita lanjut. Hey, kita lanjut ke kaki bagian depannya. Dan terlihat teman-teman sudah terpasang. Namun malah lihat teman-teman, yang depan menghadap belakang, yang belakang menghadap ke depan. Wow, ini salah penempatan. Ayo kita pasang di sebelah sininya. Terlihat teman-teman, hey, sama semua menghadap ke depan ya, kaki depan dan belakangnya. Let's go, ayo kita pasang satu kaki lagi. Dan terlihat teman-teman, hehehe, sudah rapi lagi satu ekor sapi perah berwarna merah ini. Hehehe, kita simpan di sebelah sini, dan tinggal tersisa satu ekor hewan lagi teman-teman, yaitu satu ekor kelinci yang sangat lucu ini. Hehehe, ayo, ayo kita pasang kaki bagian belakangnya terlebih dahulu. Wow, mantul seruntul, lihat sudah terpasang teman-teman. Kita lanjut ya ke kaki bagian belakang yang sebelah sininya. Hehehe, mantul betul, sudah terpasang
terpasang juga. Ayo kita lanjut teman-teman. Ke kaki bagian depannya, wadidaw, sudah terpasang lagi. Tinggal tersisa satu buah kaki lagi berarti teman-teman. Ini dia, ini kaki terakhir yang akan kita pasangkan. Ayo kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Wow, sudah berhasil teman-teman. Kita merakit keempat ekor hewannya. Widih, keren. Dan video dacan kita sampai di sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.